Halo guys. Welcome back. Ke ya. Halo guys. Kali ini kita pengen nge-review tentang sebaikan Gojek. Yoi. Trendnya kali ini tentang iklan GoFood. Yuk. Kita lihat. Kita lihat dulu yuk iklannya yuk. Ya. Kita review dulu, lihat dulu. Rianto adalah cerdikiawan. Dia pakai GoFood untuk nambah teman tanpa rasa sungkan. Karena baginya, GoFood lebih dari sekedar jasa antar makanan. Jadilah seperti Rianto, jadilah cerdikiawan. Iklannya singkat sekali ya, Is? Iya, pendek banget. 16 detik kan. Tapi menurut lo pendapatan tentang iklan ini gimana, Is? Unik sih. Cuman kayak ada yang nyambung gitu. Enggak nyambung gimana? Iya, kayak yang ibu-ibu itu. Ada ibu-ibu anjay yang ngasih-ngasih barang. Kurang nyambung sih menurut gue. Kalau menurut gue sih lumayan bagus. Dia nyampein pesannya itu kayak memecahkan sehari-hari, kayak kalau makan itu nggak hanya cuma makan doang, tapi juga bisa membuat teman dari makannya itu sendiri. Mungkin kita bisa membuat memodifikasi lebih jauh kali. Mungkin kita bakalan remake lagi. Cuman kayak gimana hasilnya nanti kita lihat aja. Tapi menurut tuh visualnya gimana dari yang mobilnya? Bagus sih, lumayan. Efeknya juga bagus, efek videonya. Narasinya juga ya. Najwa Shihab yang ngomong lagi. Suaranya itu kan nasib banget ya. Bagus. Kental suaranya. Terus ini juga nih, harusnya sih ada ininya juga. Kayak orang yang nganterinnya kan GoFood tuh. Ada yang nganterin. Harus ada driver yang nganterinnya tuh. Sebenarnya kayak pesan ini kayak Gojek itu bisa hanya bukan buat jasa antar doang, tapi bisa memecahkan masalah sehari-hari. Misalkan lo mau makan ya tinggal GoFood aja. Kalau dulu kan susah mau makan kayak gitu. Iya. Jadi instan ya. Iya. Sekarang. Ada lagi nggak yang pengen komen tentang? Udah sih. Lalu gimana? Ada lagi nggak? Apa ya? Coba kita. Rianto adalah cerdikiawan. Dia pakai GoFood untuk nambah teman tanpa rasa sungkan. Karena baginya, GoFood lebih dari sekedar jasa antar makanan. Jadilah seperti Rianto, jadilah cerdikiawan. Oh, itu kan ibu-ibu ya? Bukan. Kok nggak ada anjing hilang, goblok! Bukan ibu-ibu itu anjing! Aduh. Dari ibu-ibu tadi. Soalnya mirip banget ibu-ibu. Ibu-ibu, guys. Wanjai. Oh iya, kayak pesannya itu kalau mesen makan itu juga bukan cuma makan doang, tapi bisa menambah temen ya. Kayak nongkrong gitu kan ya. Iya, lebih asik nongkrong tinggal pesen mau makan. Terus apa lagi nih Ruth, kira-kira? Ini lagi lu. Gue juga bingung. Tapi kayaknya itu doang sih. Yang bisa kita... Ya, mungkin besok kita bakalan bikin remake-nya, memodifikasinya lagi ya, remake-nya. Ya, mungkin kita mau ubah kali narasinya atau orang-orangnya. Udah kali ya. Makasih ya udah buat nonton video kita ini. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.